lumayan dikit. Lumayan dikit ya. Iya. Oh, babinya stok nih. Nah, ini guys, babi gulingnya. Ini khas dari, kalau di Bali itu biasanya lebih seneng ini ya. Jadi kayak di Bali bener nih. Ini babi gulingnya juga besar tuh. Berapa lama mas dipanggang gitu mas? 3 jam. 3 jaman ya? Jadi di gulingnya itu kurang lebih 3 jam sampai benar-benar kriuk dia. Ini cuma ada di Giri Palma Villas ya. Nanti kita tag Instagramnya di bawah. Jadi ini prosesnya cukup lama. Ini kalau tanda-tanda udah matang itu gimana mas? Udah kriuk kulitnya. Kulitnya agak lebih crispy ya. Itu dikasih bumbu kecap gitu ya mas ya? Enggak, bukan, rempah-rempah. Oh, rempah-rempah ya. Nah, keren. Ini bukanya dari jam berapa nih mas? Sampai jam berapa? 9, sampai jam 5. Oh, jam 9 sampai jam 5 sore ya? Tapi kalau sebelum jam 5 udah habis, ya. Berarti malam tutup ya mas ya? Oke, jadi di sini tempatnya kalau bukanya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore, ya tutup jam 5 sore. Tuh, crispy banget tuh. Masih utuh banget tuh. Ini letaknya di jalan apa nih mas? Jalan Giri Palma. Oke, siap. Belum mas? Oke mas, terima kasih mas ya. Oke gengs, jadi kalau misalnya mau main kesini, monggo silakan. Letaknya ada di Giri Palma Villas di jalan apa tadi, Giri Palma Villas ya. Langsung cek di Instagramnya. Ini tempatnya suasana persis kayak di Bali. Tuh. Persis kayak di Bali tuh. Padahal ini letaknya tuh di Malang, ya kan? Tuh di sini. Nama tempatnya Putri Putusari, Putusari. Tempat makanan-makanan Bali, ciri khas Bali ada. Terus ini tempatnya kolam renangnya. Ada ini gazebo-nya juga. Terus dari sini juga keren. Oke, jadi kalau buat teman-teman barangkali yang belum pernah main ke Malang, bisa langsung main di Malang Giri Palma Villas itu namanya. Letaknya di Malang ya. Malang. Terus jalannya ya sedikit agak di agak pergunungan. Ini soalnya masih agak di daerah Kabupaten Batu sih kalau nggak salah tadi. Nanti kita kasih alamat lengkapnya di bawah ya, sama Instagram dari Giri Palma Villasnya juga. Pokoknya buat teman-teman yang mau main kesini, pokoknya dijamin seru deh. Tempat villa ada, hotelnya juga ada. Dan paling serunya lagi di sini itu murah-murah juga. Tapi di sini tidak ada tempat, kalau di hotel di sini tidak ada sarapannya. Jadi kalau mau sarapan bisa langsung ke sana. Kalau bawaan sarapan dari hotel nggak ada, karena setiap
pengunjungan sekarang udah mulai agak rame ya, karena udah mulai agak rame, terus sekarang udah mau bangkit lagi nih, udah mulai rame lagi alhamdulillah, karena pandemi sudah mulai agak berkurang dan kita sudah diperbolehkan untuk liburan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa vaksin 1, 2, 3. Pokoknya kalau yang masih baru vaksin 1 dan 2 tetap pakai PCR dan antigen ya. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.